Oke okay guys, welcome back to my channel Valer guys ya. Oke okay, kali ini gua lagi facecam guys, mau izin buat facecam guys ya. Jadi di sini gua mau mabar sama youtuber juga guys, yaitu Wolfim guys ya. Dia ini user Roger. Oke okay, guys, kita tunggu aja guys ya. Kita tunggu apakah kita main duo apa kita main trio ataukah party 5, kita kurang tahu juga karena kita diundang. Ya udah, kita tunggu aja guys. Kita kayaknya main duo ini guys, tadi gua lihat udah party 5, ternyata teman gua nggak mau, kayaknya nggak, teman gua nggak kenal guys ya. Ya udah, kita duo aja guys. Oke, kita langsung aja masuk ke draft picknya guys. Oke, kita langsung aja show win rate KDA, habis itu title guys ya. Buset, Bali nomor 3 guys. Sebenarnya gua udah Bali nomor 1 guys ya, tapi resetnya hari Sabtu, jadi bisa aja turun guys, bisa aja naik juga guys ya. Gua kurang tahu juga apakah bisa mempertahankan posisi 1 Bali. Kita langsung aja pick Vali ya guys. Nah, kita udah dapet Valinya. Untuk emblem gua pakai yang ini guys ya. Jadi talentnya ada agility, ada weapon master, dan lethal ignition. Jadi gua sering pakai spell itu sekarang, flame shot guys ya. Itulah minimal guys ya. Nah, oke, kita di sini udah nemu, udah di matchnya. Kok nemu draft fix it. Nah, oke, kita beli sepatu guys. Kita naikin skill 1 terlebih dahulu guys ya, skill 1. Nah, untuk face farming ya guys, gua kasih tutorialnya guys ya. Nah, untuk face farmingnya itu kayak gini guys. Nah, kalian ambil semua itu, kalian kenain. Nah, udah ambil satu biji kan, kita udah lasit, tinggal skill 1 guys. Nah, itu face farmingnya guys ya, kalian up skill 1 aja guys. Nah, untuk jaga-jaga di sini ada amonnya di sini guys ya. Kita tinggal tunggu aja. Belum guys, belum. Itu adalah suara angin. Kayaknya nggak dapet sih guys. Oke, tunggu nih guys ya. Hyper kita Roger. Oke, nice, nggak dapet assist cuy. Parah nggak sih? Mudah-mudahan kita dapat asis aja guys, lumayan. Susah cok, susah guys. Buat amonnya susah banget guys ya. Oke, nice, kita dapat satu kill. Lumayan lah guys ya. Dapat asis juga tadi. Kita balik farming. Kita lihat dulu Roger kita cok, aman ya, saya aman. Oke, aku adalah laki-laki yang menyukai angin. Untuk item pertama guys, gua di sini kenapa di, mungkin kalian nanya kenapa gua beli buku ya, nanti gua jelasin guys ya, kalian tonton aja dulu sampai habis guys. Kenapa gua beli buku nanti guys ya. Dengar, itu adalah suara. Oke, itu cuma buat nakut-nakutin aja guys. Tunggu sebentar. Oke, itu buat nakut-nakutin aja guys ya. Aduh, kasihan nih temen gua. Kita bantu lu. Oke, Rogernya lagi biru ya guys ya. Kita pantau aja guys. Apa tahu dapet guys. Nice bang, tapi oh ya, dapat assist sih guys, lumayan lah ya. Nggak dapet turtle tapi kita dapat assist buat menuhin stack aja guys, stacknya pasifnya Vali guys ya. Kita bantu MM kita nih. Nah, kita beli buku guys, nanti gua jelasin aja ya. Apa sekarang aja guys, kita bantu aja tuh guys ya, kita bantu farming. Harusnya nggak boleh kayak gitu guys. Ini kita bisa kayaknya guys ya, kayaknya kita bisa.
Bisa guys, bisa santai. Udah prediksi gua itu guys. Jangkrik sakit juga guys ya. Nice bang, double kill. Killing spree guys ya, bukan double kill. Kita pulang dulu guys. Nah, ini alasan gua kenapa gua harus beli buku guys. Tapi ada syaratnya guys ya. Kalian harus menang level guys. Kalau enggak, buku enggak berasa apa cok. Yakin gua. Kalian harus menang level, setidaknya imbang sama hero-hero yang lain guys ya. Hero-hero musuh guys. Nah ini buku udah jadi. Jadi gua beli buku ini biar farming kita tuh biar nggak ketinggalan wave minionnya guys ya. Jadi kita ada terus guys, skill ada terus, jadi farming kita maksimal jadinya guys. Nah habis itu baru kita ke lightning guys ya. Jadi itu alasan gua kenapa beli buku guys. Nanti kita bisa jual juga nanti di late game untuk bukunya, karena kita perlu di early aja. Tapi kita bisa juga sampai late game kalau bukunya masih oke, nggak masalah sih guys, nggak usah dijual juga. Kalau kalian masih perlu buat spam skillnya terus, ini untuk early aja sih. Late game kalian bisa ganti opsional guys ya, opsional. Dimanakah laki-laki yang menyukai api? Nah, lihat tuh, kita curi. Oke, nice. Terus bang, dia sekarat nggak sih? Tunggu dulu. Nice, itu sudah prediksi gua guys ya. Udah berkali-kali gua ketemu musuh wan, jadi gerak-geriknya itu udah ketahuan guys. Buset, ini apaan cok? Nice bang. Kalau gua sampah marah nggak sih dia? Mudah-mudahan ini nggak marah deh guys, santai. Kalau dia marah itu teman gua tuh, bukan publik dia guys ya. Dia youtuber juga, youtuber Roger. Gua udah bilang dari awal tadi kan. Ini kita masih menang level sama tanknya, jadi nggak perlu takut kalau tanknya maju atau offset. Kita ulti aja guys, ulti aja cok, ulti aja. Karena nggak ada yang bantu, jadi sia-sia juga guys. Tapi nggak apa-apa guys, ulti kita masih beberapa detik aja ini, nggak nyampe lah puluhan guys ya, udah satuan lah. Kalem. Ini bisa mati mah gua guys, percaya nggak? Percaya nggak guys? Ditambah flame shot soalnya. Oke, jadi itu guys ya tuh. Item gua baru buku aja cok. Nah, dan ini udah jadi lightning-nya. Habis lightning kemana bang? Lihat dulu item musuh. Item musuh nggak ada yang beli defense magic yang terlalu tebel sih. Di sini cuma cover aja guys ya. Jadi gua putuskan beli holy crystal. Oke, kita dapat Tormit. Insyaallah. Itu emang susah guys ya, emang susah buat di combo guys, karena ngilang-ngilang mulu cok. Bukan salah gua guys ya, salahin Muntun guys yang buat hero. Aduh, nge-lag guys ya, nge-lag guys. Aduh, itu nge-lag juga cok, nge-lag guys ya. Oke, kita lihat lagi amonnya hilang. Kita masih menang level enggak guys? Udah sama guys, enggak masalah guys, enggak masalah. Kalau menang level sih keterlaluan guys. Gua dari mana dapat levelnya? Enggak guys, karena tower-towernya udah hancur guys ya. Jadi gua di sini menang level. Kita dapat turtle. Usahakan tim kalian main off
objektif guys ya, supaya item-item kita cepat jadi, naik levelnya cepat, itemnya cepat jadi gitu guys ya. Dimanakah laki-laki yang menyukai api? Aduh, gua yang kena guys. Aduh, ngelag banget guys. Amon mana? Matilah gua tuh. Amonnya nggak kelihatan sama sekali guys. Sorry guys. Ajar juga amonnya guys. Dia gua dijadiin tumbal proyek untuk pertama kalinya dia ngekill guys ya. Kurang banget dia nyari yang tipis-tipis. Nyari yang di belakang. Hero-hero high ground. Lihat lagi nanti amonnya, gua nggak lihat apa-apa nih guys. Mapnya beda guys ya, karena gua sempet bosen sama map yang sering gua pakai. Jadi mohon maaf guys kalau ini kelihatannya jelek atau gimana guys ya. Gua cuma bosen aja ngeliat map yang itu-itu aja. Yang perlu waspadai sih amon aja sih. Amon. Nice bang, gua nggak lihat lagi dia lagi duel ya sih. Tau gitu gua sampah atau nggak, setidaknya kita dapat assist guys ya. Tapi di sini berhubung pasif kita udah 10 ya, udahlah guys ya. Aku adalah laki-laki. Kita load, load aja lah guys. Load aja nggak sih bang? Kita jaga-jaga sini guys. Aku bertarung dalam nama angin. Oke, okay, nice, dapat guys ya. Itu kalau retrinya gagal sih kurang ajar lu sih bang. Nice, ngap purify nih anjing. Purify deh guys, bener nggak sih? Enggak cowok, apa yang bikin dia lolos itu guys? Kalau dia pakai sprint ya, si Cici yang gua maksud guys. Apa nggak kena? Nggak, sorry kalau nggak kena guys. Amon ini yang bikin gua ragu-ragu guys. Tiba-tiba aja di belakang guys. Masalahnya di hyper kita. Kenapa hypermu bang? Kabar lu ya guys ya. Mampus kau ha? Hilang-hilang kau. Oh ya, build selanjutnya guys ya, Divine Glaive. Ini buat jaga-jaga juga sih guys, nanti takutnya mereka beli Defend Magic guys ya. Ini kita udah sakit guys item ini. Kita lihat-lihat dulu. Buset. Bisa gitu, cok. Oke, gua nggak lihat si amonnya ini guys. Amon ini agak susah buat ngekombo guys ya. Nice bang, nggak kelihatan soalnya deh guys, susah tuh nyari dia kelihatan. Ini gimana caranya guys? Lot aja sih bang kayaknya nih bang. Oke, sorry nyampah cok, sorry, kita bilang sorry. Nah ini bang Dor guys ya, kita mabar nanti sama bang Dor ini. Ah, ngapain lu bang? Gua udah intip elu ya bang ya. Lu bakalan ke situ kan? Tidak ada yang menghentikan. Gigi nggak gua? Gua chatnya ke lobby guys ya, bukan ke tim gua atau musuh gua guys. Harus majuin dikit. Kelas banget, yoi. Yoi dong. Kalian bisa perhatiin dari tadi guys ya, gua nggak balik-balik sama sekali guys.
ini masalahnya kenapa gua beli, bukan masalah sih, ini alasan gua kenapa gua beli buku guys ya. Nanti di live stream kita juga bisa jual bukunya guys, buat tambahan damage yang lainnya guys ya. Kok tak nggak tahu tuh di mana cok. Aduh mati kayaknya gua ini. Enggak guys, enggak guys. Aduh ini siapa cok? Enggak guys, enggak. Dia enggak berani guys. Mati. Ada immortal ya. Gua takut maju guys. Nice bang. Gua menang sini, menang guys ya. Oke okay, guys, itu aja guys ya. Untuk item terakhirnya kita bisa tambahin blood wings. Kalau udah full stack, udah full slot, kita ganti sepatu pakai item defense atau defense atau magic power yang lain ya guys ya. Oke okay, mungkin cukup sekian konten kali ini. Semoga bermanfaat, semoga terhibur. Sampai jumpa di next video. Bye bye.